channel Atta Halilintar. So guys, hari ini kita ada beberapa jadwal. Sebenarnya saya kurang tidur karena kemarin. Kali ini saya akan bicara tentang vlog, vlogging, 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 fogging, fogging, fogging. Video blogging, suatu bentuk kegiatan mengeblog dengan menggunakan medium video. Apakah ini jenis vlog? Tentu saja bukan. Ini adalah seorang rentenir yang sedang menjerat korbannya. Kalian tahu kan, rentenir? Apa saja jenis vlog? Motovlog, alias jalan-jalan menggunakan sepeda motor, tentu saja di jalan aspal dan bagus sekali. Silent vlog, vlog tanpa menggunakan suara, biasanya merekam keseharian, intinya sedikit bicara banyak makan. Vlog tamasya, merekam kegiatan pelesiran. Nah, kalau jenis vlog ini dompet harus tebal ya, sama kwitansi. Review tempat makan. Nah lo, kebanyakan yang ngevlog seperti ini pengen makan gratis aja. Dan ini vlog dari seorang amatir ke Bogor. Bogor adalah sebuah kota yang terletak di kaki Gunung Salak. Kota ini sering disebut sebagai kota hujan dan dulunya dikenal dengan nama Buitenzorg. Di Bogor ada banyak wisata alam dan wisata ramah keluarga yang selalu menarik untuk dikunjungi. Nama Buitenzorg sebenarnya adalah untuk rumah persinggahan, bukan istana, di mana nama itu diberikan pada tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal Belanda bernama Guy W. Baron. Van Imhoff karena setiap perjalanan dari Batavia ke Istana Gubernur Jenderal di Cipanas Puncak mampir singgah untuk beristirahat di tempat villa Buitenzorg ini.